Hai Zero. Hai. Okay, seronok dapat balik. Alhamdulillah, thank you. Terima kasih kepada Meletup kerana hadiahkan saya balik Mar. Hadiah yang paling memahami dalam hidup kami. Menang dua kali lah ya. Dua kali. Masa kecil-kecil dulu, siapa antara korang yang paling nakal masa bulan puasa? Puasa. Sama paling nakal. Saya akui saya pun nakal juga, tapi yang paling nakal aku. Dah aku puasa lah. Puasa tengah hari. Tempo puasa. Itu buat apa? Tempo orang puasa kat sanalah dia makan sebelah kita orang. Dia akan berbuka tiap-tiap azan, dia akan berbuka. Azan apa? Azan Zuhur. Azan subuh, benar azan sekali. Zuhur, asar dia buka. Benar sekali, ambil ayam. Orang sumpah. Dia sumpah. Dia jahatnya tu. Kita puasa ni, tapi dia ambil ayam dia makan, dia tak mulut kita orang. Jahat. Tapi time tu umur hantu berapa? Dia tu dalam darjah 2. Eh, dah boleh puasa tau. Okay. Lepas tu kan, dengan kejadian yang menimpa Zero baru-baru ni kan, apa perancangan Zero untuk orang-orang kampung memandangkan, yalah nak dekat raya kan? Ha. Okay, sekarang ni kami dah plan untuk membuat rumah terbuka kesambutan raya. Di pagi raya, kita orang akan plan akan berkumpul dekat situ. Sama-sama lah memeriahkan lagi hari raya. Dan yang paling penting, kita orang nak buat rumah terbuka. Orang kampung. Untuk menghargai siapa-siapa. Mungkin orang kampung ada sebelum kami juga kan? Okey, terima kasih banyak-banyak. Di video kami ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia kami masih lagi diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Alhamdulillah. Dan mungkin cabaran yang kami tempuh ini adalah masih sedikit kan tu. Ini untuk dia berarti dia sayang dengan kita tu. Jadi untuk plan-plan selepas ini kami akan terus lagi bekerja keras dan akan terus kekali industri ini kerana anda di luar sana masih memerlukan hikmat hiburan kami. Yes.